Cilacap, Bapak Bupati Cilacap, Bapak Haji Tato Suwarto Pamuji, juga sama terima kasih pada Bapak Camat Sugian, pada Kepala UPTD Puskesmas Dusun 1, serta Bapak Kapolsek Badan Ramil, serta semuanya yang terlibat dalam kegiatan penanganan demam berdarah di Desa Dondong di Kadu 1, khususnya untuk 7 RT. Mudah-mudahan dalam kegiatan pagi hari ini dalam rangka antisipasi, dalam rangka menyemprotkan fogging untuk atau supaya nyamuk yang kemarin telah dianggap ada korban untuk tidak akan terjadi lagi dan tidak akan menular ke warga yang lain rumah. Amin. Itu saja yang saya sampaikan. Berikut nanti ada beberapa penyampaian dari Pak Kadum selaku tim dari Puskesmas Kesepian 1 untuk menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian sebelum acara booking dimulai. Dari saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang sudah membantu penanganan DB di wilayah Kadu 1 Desa Dondong, Kecamatan Sugian, Kabupaten Cilacap. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas bersama-sama untuk warga masyarakat Desa Dondong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cilacap terkini, kondisi KLB Desa Dondong, Kabupaten Cilacap, kasus demam berdarah, Puskesmas laksanakan fogging di Desa Dondong, Kecamatan Sugian, Kabupaten Cilacap, mlaku-mlaku bangun desa. Kondisi luar biasa, kasus demam berdarah di Desa Dondong, Kabupaten Cilacap, Puskesmas Kesugian 1 melakukan fogging untuk mengantisipasi terjadinya kasus terulang atau terjadinya korban meninggal karena gigitan nyamuk demam berdarah. Menurut Kepala Desa Dondong, Suratman mengatakan fogging ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kasus demam berdarah di Desa Dondong, khususnya di Kadus 1, sehingga masyarakat untuk lebih tenang, nyaman, dan tentunya pola hidup sehat dan bersih 3M dalam upaya pencegahan demam berdarah di Desa Dondong. Menurut Kepala Puskesmas Sugian 1, Afif Mali Rahman, fogging ini dilakukan untuk mengantisipasi demam berdarah di Desa Dondong, eksklusif Jurnal Media. Terima kasih kepada Kepala Desa Dondong dan kader Desa Dondong, Jumatik, atas kewaspadaannya dalam rangka peningkatan kasus DBD. Mohon tetap waspada, sosialisasi kepada masyarakat 3M, menutup, mengubur, mengurai. Ya. Jadi intinya nyamuk DBD ini bisa dikendalikan dengan 3M, bukan dengan fogging. Fogging adalah langkah terakhir untuk penanggulangan. Yang penting monggo Kades dan masyarakatnya untuk rutin melaksanakan PSN serentak. Jadi kita monggo mau sebulan sekali 3 kali atau 4 kali ke warganya untuk menggalakkan PSN. Untuk yang paling efektif untuk pencegahan dan pengulangan DBD adalah dengan PSN ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Kepala Desa Dondong Suratman berharap kepada masyarakat untuk tetap 3M, melakukan upaya hidup, pola hidup bersih dan sehat, sehingga kasus-kasus demam berdarah bisa ditanggulangi dan tentunya masyarakat Desa Dondong lebih bersinar dan sehat. Suratman menambahkan program Bangga Bangun Desa di Desa Dondong terus bergerak cepat, pembangunan bisa berjalan dengan baik, dan dukungan partisipasi masyarakat untuk menuju Desa Dondong bersinar dan sehat bersama
masyarakat terus digalakkan di Desa Dondong. Iya, nanti habis ini ke sana. Sani Arianto, Tim Liputan Jurnal Media, like, subscribe, share, dan komen.